أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi mereka yang terjadi jaman, ada jajatan kuasa surau, taqwa. Tuan-tuan, tuan-tuan rahmat Allah SWT, Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersama lagi pada pagi yang mulia ini, insyaAllah, yang untuk sama-sama melihat dan mengkaji tentang perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Antaranya ialah tentang solat kita. Alhamdulillah, kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk salat. Cuma kadang-kadang banyak keadaannya, dalam masanya, banyak masanya kadang-kadang kita kurang mendapat kekhusyukan dalam salat. Dalam Islam, salat itu memang wajib. Salat itu memang wajib, memang kita tak dapat nafikan. Dia satu kewajipan, ialah satu ibadah yang mula-mula akan dihisap oleh Allah SWT di hari akhirat nanti. Dengan maksud bahawa kalau sekiranya solat yang kita lakukan itu sempurna, baik, bagus, maka insyaAllah yang lain, amal-amal lain akan mudah diterima oleh Allah SWT. Kerana solat adalah perkara yang paling asas, tanda ubudiyah kita, tanda ketaatan kita kepada Allah SWT. Cuma masalahnya hari ini, kita solat, tapi solat kita kadang-kadang tak khusyuk. Kadang-kadang tak khusyuk. Jadi bagaimanakah kaedah dan cara yang sepatutnya kita lakukan? Marilah kita sama-sama lihat daripada apa yang telah kita pun telah pun kita bicarakan sebelum ini tentang solat ini. Baik, hari ini insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang apa yang berlaku dalam solat kita. Kadang-kadang kita ini lalai. Kadang-kadang kita lalai. Dan kelalaian itu dia berbeza-beza antara satu orang dengan satu orang yang lain. Jadi kita tengok keadaan di sini sebutkan dalam tajuk kelalaian yang melampau. Nak kata kita ni tak lalai langsung, payah. Artinya payah kita nak semayang, nak solat daripada Allahu Akbar, daripada takbiratul ihram sampailah assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya kita berada dalam satu alam yang lain betul-betul. Maknanya kita putuskan hubungan kita langsung dengan dunia daripada awalnya Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita masuk ke dunia kita semula. Kalau kita dapat yang macam tu, alhamdulillah, maka itu satu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Tapi ramai daripada kita, termasuk saya lah yang cakap ni, ada kalanya alhamdulillah mula-mulanya bagus, Allahu Akbar, memang khusyuk mula-mula tu. Lepas tu dia mula melayang. Kemudian bila imam baca ayat, sampailah waladdallin amin. Amin terkejut sekejap. Amin datang masuk balik. Amin. Ingat sekejap Lepas tu lupa balik. Begitulah keadaan kita. Cuma yang ada masalahnya, kalau sekiranya ada yang daripada awal sampai akhirnya lalai, selalai-lalainya, dan maknanya terus terus dia lalai, langsung tak ingat. Yang ditahu apabila bagi salam, selesai solat dia. Ini ada masalah sikit lah. Ini ada masalah. Sebab apa? Maka, kalau itu yang berlaku, maka kita dianggap sebagai kelalaian, orang yang lalai secara melampau. Baik. Dalam tajuk ini, pengarang bertanya kepada kita, dengan mengingatkan diri sendiri dan diri pembaca sekalian, di saat anda membaca sekarang, sedang kita dengar sama-sama kuliah ini, sila jawab dengan ikhlas, berapa rakaatkah yang anda khusyuk solat yang baru saja anda lakukan tadi? Tadi kita baru solat subuh. Cuba renung-renung sekejap. Daripada mula Allahu Akbar, imam baca surah apa ya? Surah apa tadi imam baca? Siapa ingat?
Kata imam, tak ingat imam, mesti ingat lah, insyaAllah. Kadang-kadang tuan-tuan, antara apa nama ni, kaedah untuk kita tahu khusyuk tak khusyuk dalam solat kita, antaranya kita kena tahu apa yang imam baca. Itu antaranya. Kalau boleh jawab yang tu, insyaAllah ada harapan lah. Masih lagi kata on track. Walaupun kadang-kadang mungkin lah kalau kita tak hafal surah tu, tapi sekurang-kurangnya kita dapat bayang-bayang lah lebih kurang. Itu antaranya. Jadi baru lepas kita bersolat, dan kita sebenarnya tahulah status kita, standard kita solat ni macam mana. Sebab orang lain tak tahu. Orang lain nampak kita pejam mata, tunduk, giling-giling kepala tu, kadang-kadang giling-giling kepala pun semayang. Orang nampak luarnya khusyuk lah. Tapi yang sebenar tahu khusyuknya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Hanya Allah Taala yang tahu apa yang belegar dalam kepala kita, dalam minda kita, apa yang kita fikirkan, hanya Allah Taala yang tahu, dan juga kita lah. Jadi khusyuk ni dia rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan puasa contohnya. Kita puasa, orang tak tahu kita puasa. Yang tahu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masuk bila air, contohnya masa bulan puasa kita minum air, tak ada orang tahu. Dia tahu cuma kita dan Allah. Artinya dia adalah rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama jugalah macam kita solat dalam solat, bila kita solat kita mula takbir Allahu Akbar, orang dikeliling kita nampak, oh, dia ni semayang. Tapi di mana kita semasa kita semayang, masa kita solat, Allahu Alam. Hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Artinya itu rahsia kita dengan Allah Subhanahu Taala saja. Ia amat, maknanya kalau kita cerita rahsia ni, benda sulit lah. Benda yang tak dicerita pada orang lain, dan kita tak tahu benda tu kecuali Allah Subhanahu Taala. Tahu tak tahu, terima tak terima solat kita bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Taala di hari akhirat. Bila dah bawa di pada mahsyar, ditimbang, barulah pada masa tu kita tahu berapa nilai solat kita. Allah Ta'ala terima ke tak solat kita. Walaupun kita hari-hari solat, Alhamdulillah tak tinggal solat, tapi sejauh mana nilai solat kita, hanya Allah yang tahu. Dan sekarang ni, oleh kerana kita tidak tahu, sebab itulah kadang-kadang kita berterusan dalam keadaan yang lalai. Solat yang pertama subuh contohnya dah lalai, tak ingat, tidak khusyuk. Kemudian saat datang lagi zuhur, semayang, taat, Alhamdulillah, tapi buat juga sama juga nilai dia, tak khusyuk juga contohnya. Berterusan bertahun-tahun kita solat, kalau tidak khusyuk, artinya nilai solat kita tak ada. Jadi itu masalah dia. Jadi kita cuba insyaAllah sedaya upaya untuk mengelakkan keadaan ini daripada berlaku pada kita insyaAllah. Baik, bagaimana dengan semalam? Hari ini kita khusyuk solat. Subuh tadi, Alhamdulillah khusyuk. Macam mana pula semalam? Khusyuk ke tak semayang kita? Atau kita nak cepat-cepat je, nak pelepaskan kata orang tanggungjawab. Itu biasa kita buat. Semayang, rasa sangat bersalah kalau tak semayang. Tapi semayang tu kenapa? Kerana kita nak pelepas tanggungjawab, nak cepat-cepat habis je. Habis, Alhamdulillah, lega. Ada juga orang yang macam tu. Kita pun selalu macam tu. Sebab apa? Kadang-kadang kita terlalu sangat sibuk. Duduk di pejabat, ada benda nak siapkan. Ini tak lama-lama dia perasa. Nak marking paper lagi ni. Ratus-ratus kertas nak marking paper. Tengah-tengah marking, masuk zuhur. Kertas banyak lagi ni. Nak kejar adik lain lagi. Nak kena submit lagi markah dan sebagainya. Kejar masa. Berhenti sekejap tengah-tengah marking tu, berhenti. Allahu Akbar. Jadi bila kita semayang tu, kita kerja kita nak perhabis. Sebab apa? Itu kata-kata wajib. Mesti masa buat. Tak buat dosa. Lambat-lambatkan pun berdosa juga. Kita buat cepat-cepat. Tapi kepala kita duk fikir pasal kertas soalan pelajar contohnya. Itu masalah dia. Dan sebab kita ni, otak kita dia sentiasa berfikir tentang apa yang berada di hadapan kita. Yang kita sibuk itulah dia fikir. Jadi bila kita masuk solat pun, itulah benda yang kita selalu fikir. Itu masalah dia. Baik. Bagaimana minggu lepas, bagaimana bulan lepas, bagaimana tahun-tahun yang lepas? Hari ni kalau kita boleh duduk renung ke balik daripada beberapa tahun yang lepas kita solat, adakah kita solat kita ni solat yang sempurna, yang baik, yang bernilai, yang berharga di sisi Allah Subhanahu taala? Maka kita kaji-kaji, lihat-lihat, lepas tu diharapkan dengan cara kaedah begitu, kita selalu fikir
kita selalu gunung, kalau kita muhasabah diri tentang solat, nilai solat kita, maka kita harapkan, maka kita ada motivasi untuk memperbaikinya. Artinya bila kita baca, bila kita dengar tentang kepentingan khusyuk dalam solat ini, kita berharap sangat-sangat bahawa kita lakukan sesuatu. Bukan hanya dengar macam saya ni, bagi ceramah, bagi kuliah, tapi tak buat apa-apa lepas tu. Jadi kita dah tahu sebelum ini, mungkin kita tak sedar, mungkin kita terlalai, mungkin kita tak dapat maklumat tentang kepentingan solat yang khusyuk ini. Maka hari ini alhamdulillah, bila kita dengar, kita kena usaha. Kalau kita tak tahu, mungkin ada excuse lah. Ada juga excuse, ya Allah, ya, aku sebenarnya tak tahu contohnya, tapi Allah tak nak tanya pula kenapa kamu tak belajar. Tapi bila dah belajar, kenapa kamu tak amal? Kamu pergi surau, kamu dengar, tapi kamu tak buat, kamu tak usul untuk solat yang khusyuk. Jadi kita kena usaha sama-sama, insya-Allah. Baik, adakah kita tergolong dari kalangan orang yang membaca dalam hati, yakni niat solat, kemudian khayal semasa baca iftitah? Macam saya sebut tadi lah. Masa mula-mula niat tu cantik lah. Lepas tu baca iftitah. Kadang-kadang imam baca Fatihah pun tak dengar. Fikiran melayang dan sebagainya. Kemudian kita tersentak, lalu sama-sama mengamin. Macam tu lah. Amin. Sedar balik. Seterusnya lalu lalai semasa membaca sendiri Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sendiri pun kadang-kadang kita lalai. Baca mulut, baca kumat-kumat, baca tapi hati dia punya fikiran melayang-layang ke tempat lain. Lalai semasa rukuk dan sujud juga masih dalam alam fantasi. Sebab dia duduk dalam keadaan solat ni, kemudian ada imam pula yang mengetuai solat kita, maka itulah kadang-kadang kita melayang-layang merata-rata tempat. Nah, seolah kita berada dalam alam fantasi. Merata-rata kita pergi, Allahu Akbar, tak ke mana-mana kita pergi. Kadang-kadang berterbangan di udara. Macam-macam tuan-tuan, dia datang masa solat kita ni. Jadi itulah kerja-kerja syaitan. Sebab syaitan ini dia cuba juga selain upaya untuk merosakkan ibadat kita. Sebab dia nak halang kita daripada solat, tak dapat. Sebab kita memang jenis orang solat. Tapi dia kacau macam mana? Dia kacau dalam solat kita supaya kita lalai, supaya kita tak dapat apa-apa pun dari solat itu, kecuali cuma penat. Cuma penat saja, letih dan penat saja. Itu yang diharapkan oleh syaitan. Sebab itulah kita digalakkan, kita digalakkan untuk membaca doa, antaranya yang disebutkan oleh ulama, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kita minta Allah Taala jauhkan syaitan daripada menghampiri kita, khususnya masa kita solat. Jadi kita minta tolong daripada Allah Subhanahu Taala, kerana hanya Allah Taala yang mampu membantu kita. Kalau duk harap kita saja, tak mampu kita nak lawan syaitan sebenarnya. Sebab syaitan ni sangat licik, sangat hebat dia punya usaha, dia sangat bijak mencari kelemahan-kelemahan kita. Dia nampak kelemahan kita apa benda. Kalau kita ni suka main bola contohnya, masa solat tu lah bola lah masuk dalam kepala kita. Kalau orang suka apa dia main tenis, kami hari ni main tenis, dia jemputkan kursi insya-Allah pagi ni. Siapa nak main tenis, insya-Allah. Bermula jam 8 pagi insya-Allah. Kalau orang suka main tenis, mula Allahu Akbar tu dah ayat tenis tu. Dia hayung raket tenis. Sebab apa? Sebab dia suka tenis contohnya. Kalau orang yang suka main game contohnya, dalam kepala Allahu Akbar dia main game tadi. Jadi syaitan dia tahu kecerungan kita apa, kelemahan kita apa, yang apa yang kita minat, itulah yang dia bawa. Yang kita seronok Allahu Akbar imam, ikut jelah imam baca Allahu Akbar. Jadi kita dulu ingat benda-benda yang kita suka, benda yang kita ralik lah, kata orang Kelantan tu ralik. Bila tengok tu suka, seronok, itulah yang dibawa oleh syaitan. Dia pandai, dia sangat bijak. Sangat bijak syaitan ini. Kenapa? Kerja dia nak rosakkan. Nak rosakkan kita. Baik. Kemudian, sebaik memberi salam, kita masih selamba membaca Astagfirullahalazim kerana sudah menjadi kebiasaan. Bila Assalamualaikum Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, tapi esok buat lagi sama je. Solat lalai, Astagfirullahalazim tu baguslah. Seolah-olahnya kita menyedari bahawa mungkin kita ada banyak kesilapan dalam solat, maka kita istighfar, minta ampun ya Allah, minta maaf ya Allah, lemah solat aku ya Allah, istighfar.
Bukan hanya istighfar tentang dosa-dosa kita yang telah pun kita buat sebelum ni. Tapi istighfar, kita risau, kita bimbang solat yang kita baru buat ni Allah Ta'ala tolak. Kita dah susah payah dah ni. Nak datang ke surau bukan main payah. Nak bangun tu Masya Allah sangat payah. Dia kita struggle, lawan juga nafsu kita. Kalau ikutkan nak tidur, mengantuk lagi. Bangun. Pergi ke surau, solat. Waktu solat, kemudian kita risau pula solat kita, Allah Ta'ala reject pula. Maka kita kena minta ampun banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Jadi bila kita sebut astaghfirullahalazim, biar kita tengok yang paling dekat dengan kita, solat kita. Kita seolah menghasabah diri kita. Ya Allah, solat aku ni macam mana? Ya Allah, kalau aku silap, ya Allah, dan solat aku kurang sempurna, ya Allah, solat aku, maka engkau ampun ke aku, ya Allah. Terimalah juga, ya Allah, dengan kelemahan-kelemahan, dengan kekurangan yang ada. Astaghfirullahalazim. Jangan buat selamba je. Selamba astaghfirullahalazim tapi tak sedar. Besok buat lagi. Bila masuk waktu solat yang lain, sama juga, lalai lagi. Masih cuai lagi dari mengingati Allah SWT. Kalau tidak, dia akan jadi apa? Dia akan jadi seolah-olah kita menyebut minta maaf di mulut. Tetapi kita bukan buat melalui hati kita. Cakap di mulut, minta maaf tapi dalam hati tak minta maaf sebenarnya. Jadi biarlah ia serentak, selari dengan mulut kita, dengan hati kita, insyaAllah. Sedangkan sesama manusia, kita pun naik jelak terhadap orang yang sering memohon maaf tetapi mudah pula melakukan semula kesilapan yang sama. Kita tak nak lah. Orang pun sama juga. Dia akan jelak dengan kita bila kita buat silap, minta maaf. Bila buat silap sikit, minta maaf. Lepas tu buat lagi. Kita dengan isteri kita pun sama. Isteri kita dengan kita pun sama. Kadang-kadang kita buat silap, kita minta maaf. Sorry. Lepas tu buat lagi. Lepas tu sorry lagi. Jadi bila nak risau ni? Sama juga kita dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi bila kita minta maaf, kita sebenarnya telah maknanya mengiktiraf kesilapan kita. Dalam bab solat ini sama juga, bila kita istighfar, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Artinya kita merasakan bahawa solat yang kita solat itu, yang kita tunaikan baru sebentar tadi, tidak sempurna, dan kita minta ampun pada Allah kerana kita mungkin telah pun mencubanya. Tapi kalau kita betul-betul cuba, kalau kita betul-betul bersungguh untuk jadi khusyuk dalam solat, tapi tak khusyuk juga, maka diharapkan Allah Ta'ala mengampunkan kita. Cuma masalahnya, sejauh mana kita cuba untuk khusyuk? Itu persoalan dia. Kerana kalau kita buat satu benda tapi tak dapat hasilnya, setelah kita sedaya upaya melakukannya secara terbaik tapi tak dapat juga. Buat tak jadi. Buat, cuba tak khusyuk juga contohnya. Usaha-usaha macam mana pun tak dapat juga. Ada juga lalai juga contohnya. Maka ketika itu tak apalah, kita serah pada Allah Ta'ala lah. Cuma masalahnya, sejauh mana kita telah pun mencuba untuk khusyuk dalam solat. Tidakkah terlintas kegusaran di hati kita, solat tadi kualitinya macam mana, diterima Allah atau tidak? Ini perlu ada kerisauan setiap kali kita tunai solat. Tuan-tuan yang rahmat Allah SWT, bila kita lepas assalamualaikum warahmatullahi, kita kena sepatutnya renung sekejap. Ya Allah, macam manalah solat aku? Ya Allah, kau terima ke tak solat aku, ya Allah? Mana kena ada sentiasa kerisauan kita terhadap solat kita. Kita risau kita solat Allah Ta'ala tak terima solat kita. Bukankah kualiti solat seperti ini yang Nabi SAW maksudkan umpama kain hitam legam, solat yang Allah murkai dan dicela? Ini kita pernah sebutkan dalam sebelum ini, dalam hadis, solat yang berkualiti itu solat yang diterima oleh Allah Ta'ala akan naik ke langit bercahaya-cahaya. Tapi kalau solat yang tidak khusyuk, yang lalai, yang cuai, maka Allah Ta'ala jadikan dia seakan kain yang hitam legam yang akan dicampakkan ke muka kita. Kita buat benda baik tapi buruk punya balasan dia. Allahu Akbar. Kita tak tahu. Jadi sebab itulah kita harus sentiasa mencuba, insyaAllah. Adakah hari ini, semalam, minggu lepas, bulan lepas atau beginilah keadaan solat yang kita didirikan bertahun-tahun sejak kita mula menunaikan solat? Ini semua persoalan-persoalan yang hanya kita boleh jawab. Orang lain tak boleh jawab. Jadi kita selalulah bertanya diri kita supaya sentiasa kita ada kesedaran itu. Baik, sila jawab dengan ikhlas dan marilah kita insaf. Semoga peringatan ini sebagai satu motivasi untuk khusyuk semasa
solat dengan keinsafan dan membenarkan jeliknya kualiti solat kita dengan kelalaian melampau, merekalah pada saat ini juga dan berazam untuk sama-sama meningkatkan mutu solat yang kita akan dirikan selepas ini, insya-Allah. Ya. Janganlah kita tergolong seperti maksud hadis yang kita sebutkan tadi. Imam Al-Ghazali menganggap khusyuk itu adalah wajib sehingga beliau menyarankan orang yang tahu dan sedar solat yang tidak khusyuk supaya bersolat semula. Ha, Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam sebuah kitab dia kata solat yang khusyuk itu satu yang wajib. Mesti. Ya, artinya seakan-akan maknanya bila kita solat tak khusyuk itu seakan solat kita tidak diterima, maka disarankan supaya lepas kita solat kita solat semula. Ha, ada saranan sedemikian. Dan di antara perkara yang kadang-kadang saya cuba buat jugalah, cuba buat kadang-kadang kita baca Allahu Akbar Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni berlaku tuan-tuan. Lepas tu Wadhalin Amin. Tak ingat. Sampai Wadhalin tu macam kita rasa, ya Allah, ke mana aku ni? Dan saya cuba. Kadang-kadang buat juga. Masa rajin sikit lah. Baca balik. Semula. Ulang semula Fatihah tu. Dia cuba fokus balik. Tapi panjang lah ceritanya. Kalau asyik-asyik lepas tahiyat, imam baca tahiyat sekali, kalau imam rasa oh tak khusyuk, dia pun ulang balik. Tak habis imam. Masalah juga kan. Jadi kita tak sepatutnya tidak berlaku macam itulah. Jadi kalau kita boleh fokus daripada awal, jadi tidak perlulah untuk kita ulang dan sebagainya. Baik. Kemudian tajuk yang seterusnya ialah aib yang terlampau. Aib yang terlampau, ya. Maknanya solat yang tidak khusyuk ini dikatakan ataupun dikaitkan dengan satu keaiban yang kita lakukan. Dia satu kecacatan sebenarnya. Bila kita solat tidak sempurna maka dia cacat. Dia satu keaiban. Ya. Keaiban kepada kita kenapa? Kerana kita buat benda yang tak sempurna. Sama jugalah kita pergi kerja. Ya, kita pergi kerja memang pergi punch mana tepat masa. Kalau kita kena masuk pukul 8, sebelum pukul 8 kita dah punch. Tapi kerjanya tak berkualiti. Punch, tahunya pergi minum. Ya? Pergi minum, borak. Balik masuk kerja sekejap. Rehat pula. Pukul 10, rehat pula. Minum pula. Borak, panjang-panjang pula. Kerja pergi. Tapi kualiti kerja tak ada. Jadi kalau majikan menilai kita, diterima tak? Boleh terima tak? Mana kerja-kerja yang kualitinya sebegini, contohnya. Tak, tentulah tak terima. Dia semayang. Tapi nilai tidak ada. Sama juga kita kerja tapi nilai tidak ada. Banyak buat, kata orang curi tulang dan sebagainya. Maka sama jugalah nilai dia. Majikan kita pun tak suka, samalah dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita solat, tapi kalau solat kita tidak sempurna, maka Allah Ta'ala juga tidak suka. Walaupun kita dah solat. Begitu. Jadi ia bila kita buat perkara yang demikian, solat tapi tidak khusyuk, maka ia sebenarnya adalah satu keaiban kepada kita. Sesungguhnya sifat bermalas-malas itu bukan saja merugikan di dalam urusan dunia. Malas dan gagal merancang kehidupan akan mencipta keaiban dan kedhaifan diri seseorang. Apalagi malas dan tidak berstrategi dalam urusan akhirat. Nah, jadi kalau dalam urusan dunia, ya, kita merancang dengan baik, contohnya lah. Kalau kita tahu tempat tu jam, kita nak pergi, ada appointment. Ataupun kita memang kerja di KL contohnya. Kerja mesti punch pukul 8. Pukul berapa kita kena turun? Mungkin pukul 6.30 dah turun. Ataupun awal lagi. Ataupun kita tolak sebelum subuh, pergi solat dekat sana. Contohnya, sebab apa? Itu perancangan kita sebab kita nak pastikan bahawa kita datang sampai ke ofis kita on time. Contohnya. Kalau bila kita kerja, kita kena tahu apa yang kita kena buat. Apa kaedah-kaedahnya. Yang kita perlu rancang dengan baik. Hari ni nak buat apa, besok nak buat apa dan sebagainya. Bahkan kalau dalam syarikat ataupun jabatan-jabatan tertentu, dia buat unjuran 5 tahun perancangan. Nampak hebatnya perancangan kita untuk urusan-urusan dunia kita. 5 tahun unjuran dia. Apa perancangan? Bajetnya macam mana? Untuk 5 tahun. Untuk setahun dia macam mana? Ya. So itu urusan dunia kita amat teliti dan amat mengambil berat tentang perancangan tersebut. Tapi untuk urusan ibadah kita, sebanyak mana perancangan kita buat? Ada tak kita rancang? Contohnya kita solat subuh sekarang ni. Solat kita subuh, kita rasakan solat kita kurang khusyuk.
apa perancangan kita untuk memastikan bahawa bila kita solat zuhur nanti, solat itu khusyuk. Jarang orang buat perancangan, tuan-tuan. Itu maksud saya lah. Kita lalu je. Solat subuh. Selesai, Alhamdulillah. Tunggu solat zuhur. Dapat zuhur, datang solat zuhur. Masuk zuhur. Macam biasa. Tak ada apa-apa perancangan pun. Kalau kita tak khusyuk semasa subuh, zuhur pun lebih kurang sama je nilai kita. Itu yang jadi masalah. Jadi sepatutnya kita berusaha. Kalau urusan dunia yang mau tak mau kita akan tinggalkan juga suatu ketika nanti, kita sepatutnya berusaha lebih hebat untuk urusan akhirat kita kerana dia tak akan mati selama-lamanya. Itu dia. Motivasi untuk berubah kepada kebaikan perlu selalu diingatkan dalam minda kita. Banyak sumber maklumat yang boleh kita peroleh berkenaan dengan motivasi dan kesedaran diri dari pelbagai latar belakang pakar motivasi. Jadi solat ni pun ada kaitan dengan motivasi juga. Motivasi artinya untuk berusaha lebih, untuk bekerja lebih, untuk mencari kaedah dan jalan bagaimana untuk kita khusyuk dalam solat. Tak boleh serah macam tu saja, lalu saja, buat saja, tapi tidak cuba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Baik. Namun sedarlah, tiada seorang pun dari mereka lebih hebat dari pakar motivasi yang paling hebat iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan saja boleh merubah kehidupan manusia di dunia tapi telah merubah manusia lebih berjaya di hari akhirat nanti. Jadi kalau kita nak ambil contoh yang paling hebat, motivasi yang paling hebat tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ialah contoh yang terbaik, role model kita untuk melihat apa yang telah Nabi lakukan. Solat lima waktu yang ditunjuk oleh baginda SAW adalah motivasi harian. Sedangkan kita mudah lupa atau bersemangat berubah sikap sekejap saja apabila selepas habis berkursus. Jadi sebenarnya solat itu sendiri pun menjadi motivasi. Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk memperbaiki diri. Kalau kita subuh tak khusyuk, maka kita kena usaha macam mana nak cari khusyuk di waktu zuhur contohnya. Kalau zuhur tak khusyuk juga, macam mana kita nak cari motivasi kita untuk mencari jalan, macam mana nak khusyuk waktu asar. Begitulah. Artinya setiap kali solat itu, dia adalah merupakan satu motivasi kepada kita untuk memperbaiki. Sebab kita ada peluang yang banyak. Peluang kita bukan sekali. Kalau peluang kita sekali, payahlah. Ini peluang kita subuh tak khusyuk, okey tak apa. Kita cuba lagi. Kalau kita macam pelajar contohnya, macam pelajar. Sebelum dia puasa akhir tahun, dia ada peperiksaan midterm contohnya. Pertengahan semester dia ada exam. So bila dia exam, yang midterm markahnya kecil contohnya. So markah yang kecil ini dia boleh menilai sejauh mana pencapaian dia pada ketika itu. Bila dia exam, kalau lulus bagus, maka itu adalah indikasi bahawa insya-Allah yang akan datang juga boleh jadi lebih bagus insya-Allah. Kalau kurang, maka di situlah tempat dia nak baiki balik. Supaya apa? Dia punya nilai jawapan dia untuk peperiksaan yang sebenar, iaitu peperiksaan akhir itu akan lebih baik. Jadi itu motivasinya. Boleh kita jadikan indikator lah sebagai pengukur, tali pengukur untuk kita lihat pada apa solat ataupun kalau kita bawa dalam keadaan solat, untuk kita ukur. Kalau subuh tak khusyuk, maka insya-Allah kita usaha untuk solat yang akan datang insya-Allah. Baik. Buang sifat cepat selesa sambil lewa dalam beribadah. Khasnya bagi lelaki yang menjadi pemimpin keluarga yang kadang-kadang lebih selesa solat sendirian di rumah atau di pejabat, dan kita sentiasa leka lalai dalam solat. Ini pun perkara yang perlu diberi perhatian. Kadang-kadang kita selesa. Bila kita solat, Alhamdulillah, kita rasa Alhamdulillah hari ini solat sempurna. Daripada pagi, daripada subuh sampailah Isya, Alhamdulillah sempurna. Kita rasa selesa. Bagus rasa selesa kerana apa? Kerana kita telah melakukan tanggungjawab kita. Tapi kita perlu juga melihat, kalau sebelum kita selesa, kita kena tengok dan nilai solat kita. Kalau solat kita bagus, Alhamdulillah, bolehlah kita selesa sikit. Itu pun belum ada jaminan bahawa solat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Kerana penilai yang sebenar ialah Allah, bukan kita. Walaupun kita buat penilaian, kita tahu, tapi sebenarnya hakikat yang sebenar hanyalah Allah Subhanahu Taala yang Maha mengetahui.
kita sebagai pemimpin dalam keluarga pun perlu menunjukkan contoh-contoh yang baik. Ya, contoh yang baik. Artinya solat, cuba usaha sedaya upaya bawa. Ya, bukan kita saja pergi solat ke surau, ke masjid, tapi kita bawa juga anak-anak kita. Kalau boleh isteri kita dan sebagainya. Ya. Baik, sebenarnya kita sengaja mencipta aib yang terlampau pada diri sendiri dan kita kita akan diaibkan di hari penghitungan, perhitungan. Artinya bila kita buat solat tidak khusyuk, ya, tidak sempurna, maka ia sebenarnya adalah satu keaiban yang kita cipta dan di akhirat nanti kita akan diaibkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Bila kita hitung di hisab amalan solat kita, maka dia tengok macam kain buruk tadi yang kita sebutkan, ya, yang tidak ada nilai di sisi Allah SWT, maka pastinya kita diaibkan di hari akhirat nanti. Wa'alaikumsalam. Ya. Ramai yang memandang sinis pada orang yang tamak beribadah seolah lupa dunia. Ada juga orang, bila kita tengok orang ibadah, orang buat ibadah, duduk surau, duduk masjid, berzikir, baca Quran dan sebagainya, ada orang kata, ish, dia tu langsung tak ingat dunia. Contoh, ada orang kata, biasa. Ada orang kata begitu. Bila orang tengok orang lebih ibadah, dia marah pula. Dia cakap macam-macam di belakang. Sedangkan berapa ramai yang tidak dipandang serong bila tamak dunia dan lupa akhirat. Orang sibuk buat ibadah, dia bising. Tapi orang yang sibuk buat dunia sampai lupa akhirat, tak bising pula. Yang tak datang surau, tak bising pula. Yang datang surau lebih-lebih pula. Jadi isu pula. Ada juga yang macam tu. Malah mereka ini ada dianggap menjadi pemimpin masyarakat, disanjung dan diberi pelbagai gelaran. Walaupun lupa dunia, walaupun mana buat macam-macam kesilapan, apa namanya, tapi masih lagi dibawa, diangkat jadi pemimpin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, berkata Allah SWT, demikianlah sedikit sebanyak kita punya, apa nama ni, tazkirah pagi kita hari ini, kuliah pagi kita ni, insyaAllah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang lalai, dan kita insyaAllah tidak mencipta keaiban dalam diri kita. Dan marilah kita sama-sama berazam, berusaha dan berikhtiar mencari jalan untuk kita memperbaiki nilai solat kita, supaya solat kita ini diterima oleh Allah SWT. Solat kita solat yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah SWT di hari akhirat nanti, insyaAllah. Itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikannya. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.